tadinya mau bantu-bantu suami, alhamdulillah banyak. Weekend ya, Sabtu Minggu. Alhamdulillah sih tiap hari juga, insya Allah rame. Kalau hari biasa kalau bakung 10 kilo, kadang 12 bisa. Asal kemauan duduk berdiri aja buat terus. Alhamdulillah. Awalnya biasa bantu-bantu saudara di rumah. Jadi alhamdulillah buka sendiri. Iya, ini mah simpel. Modalnya dikit, tapi untungnya alhamdulillah. Kalian pokoknya gitu. Paling juga 300-an. 300? 300-an. Ini baru terus ya, Teh, minyaknya ya? Iya, baru. Ini apanya, Teh? Putih telur. Jadi pakai putih telur ya? Iya. Tapi banyak yang ngangenin, Mak. Banyak yang suka, ya. Insya Allah ada yang banyak. Ini sekali jualan biasanya bawa berapa ini, Teh? 25. 25 kilo? Iya. Luar biasa. Itu cabenya sampai banyak gitu sih? Sekilo setengah dengan segitu. Emang ini cabai kepake apa pajangan lu? Kepake buat alap. Buat ngetuk. Oh, buat ngetuk ya? Oh, iya. Uang keletuk pedas aja. Buat mempercantik gitu. Juga ya? Iya. Jadi tertarik. Apa ini, Teh? Ini daun bawang. Mau, Kak? Mau berapa, Tante? 5. Ini berapa ini, Teh? Semuanya 15 kilo. Kalau Sabtu Minggu ya. Kalau hari biasa 10, 12-an. Cobaan aja. Cobaan aja isiannya. Iya. Daun bawang doang, Mas, loh. Udah banyak gitu ya isinya ya. Iya, ini receh di sini nih. Kasih. Datang belum. Ini tuh ya? Ini perasanya. Oh, perasa ya. Wajib pakai sapi. Iya, pakai sapi ngoh. Oh, kira pakai ayam ya, sapi. Sapi aja daripada ini. Kerasa. Ini satu baskom pakai berapa ini, Teh? 7. Oh, 7. Iya. Udah. Kenapa? Setiap hari takarannya begitu. Iya, kalau yang gede nggak bisa. Yang perapatan. Baskomnya? Enggak, segini mah sedang. Udah, tinggal diaduk doang deh ya? Kocok. Wah, ini dia alat ajaib. Ajaib. Kocok-kocokan. Iya. Yeah. Kalau pakai mixer mah nggak bisa ya? Enggak lah, nggak bisa. Teh, namanya siapa, Teh? Teh Yuyun. Teh Yuyun? Mata si gemoy. Tiap hari jualan, Teh? Tiap hari. Dari jam berapa? Jam 10 sampai jam 8 sampai jam malam. Iya. Buat Naomi itu ya. Ini mau bungkus ya? Iya. Pembuatan martabak. Itu kulit tebel ya, Teh? Iya, ini mau buat sendiri kulitnya. Oh, buat sendiri, pantesan tebel-tebel. Iya. Berapaan? 2.500, Kak. Yang gede? Apa? Iya, 2.500. Mau berapa, Om? Coba, dua. Boleh. Oh, pendapatannya? Kadang 12 gimana weh, kadang 15 juga sampai.
Enggak, nggak dihitung gitu. Nggak dihitung, iya. Saking banyaknya ya? Enggak, buat sendiri deh kulitnya. Oh. Jadi nggak usah dihitung, kasih. Oh, berarti dihitungnya dari kulitnya? Enggak. Enggak juga. Duitnya? Hitungnya dari duitnya? Oh, dari duit. Iya, duit mah dihitung ya. Ini masih bikin sendiri ininya? Bikin sendiri atau? Oh, hebat. Jadi satu baskom bisa jadi berapa biji teh? Enggak tahu, mau dihitung. Oh, mau dihitung. Iya. Pokoknya mah bungkus-bungkus aja, bungkus. Pokoknya balik mau duit jutaan ya, teh. Amin. Mau tante? Kulit lumpianya bahan dasarnya apa tuh? Terigu doang, terigu. Garam sama itu. Enggak sobek gitu? Enggak lah, buat sendiri. Kalau sobek pakai ini tambah. Tung tuh, tambah. Ada 9 bulanan mah, baru iya. Peminatnya banyak ya? Begini. Alhamdulillah banyak. Apalagi weekend? Weekend ya, Sabtu Minggu. Alhamdulillah sih tiap hari juga, insya Allah rame. Kalau hari biasa habis berapa kilo deh? Kalau hari biasa kalau bakung 10 kilo. Kadang 12 bisa. Asal kemauan duduk berdiri aja buat terus. Alhamdulillah. Emang awalnya gimana bisa jualan gini? Awalnya biasa bantu-bantu saudara di rumah. Jadi alhamdulillah buka sendiri. Iya ya, ini mah simpel, modalnya dikit, tapi untungnya alhamdulillah. Awang gimana? Awang sama apa nih ya? Sama rodanya apa ini? Iya. Kalau hariannya berapa? Kalau apanya? Modal harian. Harian pokoknya gitu? Iya ini jualan. Paling juga 300-an. 300? 300-an. Bawa uang motornya? Pendapatannya kadang 12 gimana we, kadang 15 juga sampai kalau kuat ini mah. Alhamdulillah itu ya. Iya. 15 juta. Amin. Mudah-mudahan nyampe. Mudah-mudahan ya teh ya. Mudah-mudahan nyampe dong. 15 juta ya. 15 juta. Amin ya Allah. Cepet naik haji dong. Iya. Jangan haji dulu deh. Tambah cabang? Ada. Enggak. Oh, enggak. Cuma di sini aja. Iya. Kalau goreng berapa biji? Berapa? Muat berapa? Kalau goreng 6, 9, 10, 11. 15-an. Iya. Tapi legendnya nih. Oh, wali nih kayaknya nih. Iya dong, legend. Ini kuali ini apa? Bokap si bapak. Kualinya mah udah lama ya? Udah lama. Kuali hoki. Anjay hoki. Hoki. Apalagi hujan-hujan banyak yang beli ya? Alhamdulillah kalau hujan banyak. Gak enakan hujan bandingin ini. Cuaca masuk. Kenapa? Namanya apa? Ini martabak gemoy, ah. Oh, martabak gemoy. Gemoy.
2.500 kak. Dua. Udah mateng deh? Belum dong. Pandannya belum mau nih. Tapi udah di atas. Belum kering dong. Kering banget gitu ya? Iya tuh. Nungguin ya. Udah kebeli apa teh dari usahanya? Hah? Udah ngasihin apa dari usahanya? Ngasihin anak pada sehat-sehat. Kenapa? Yang penting anak sehat-sehat deh. Nabung, bisa nabung. Ya dong, namanya juga mantap aku mau. Muat nih wadahnya nih. Ya di sini, di sini lagi situ. Iya, kalau udah minyaknya udah itu ke bawah. Nyetak lagi ya. Nyetak lagi. Tapi sempat jualan yang lain sebelumnya teh. Kenapa? Sebelumnya sempat jualan yang lainnya. Enggak, ini doang. Oh, langsung jualan ini? Iya. Kalau hasilnya jadi keterusan ya? Iya dong. Tadinya mau bantu-bantu suami. Jualan apa? Ini martabak yang di Ekalos, itu suami yang jualan di Ekalos. Masih ada? Ada. Jadi dua tempat sama ini? Iya, suami sama saya di sini. Lokasi jualannya di mana? Di Gang Aud ya. Silakan. Ya. Teh milik Wati. Kasih ya.